kali ini kita bahas ya proyektor yang LED yang biasanya orangnya umumnya pasang murah tapi hasilnya nggak bakal bisa bagus ini proyektor kayak center hasil sinarnya harga 200 ribu ya seperti ini yang belakangnya ada heatsinknya harga 200 ribu cuman terangnya ya kayak center sinarnya bulat ini nggak gitu cocok ya untuk di otomotif kenapa karena eh, uh, otomotif itu butuh sinarnya lebar tidak silau kalau ini kan boleh dibilang dia bulat fokus ke tengah uh, dia nggak ada cut off nya jadi bisa menyilaukan lawan pengendara arah apa di lawan arah pengendara di lawan arah ya uh, jadi ini Mau terang juga nggak mungkin bisa terang karena cuma satu buah LED Cree XML T6 biasanya tipenya lensanya pun plastik nih bukan beling kalau proyektor HID beling ini ya ini lensnya plastik mungkin dari uh, bahannya sering orang sebut PMMA akrilik ya oke ini kita lihat dalamannya jadi yang di tengah sini nih LED nya cuma satu XML T6 biasanya atau U2 atau apa tipenya seperti itu coba kita nyalakan nah, ini di Moon Ice nya jadi kalau di Moon Ice ini nyalain saya dipasang kan di Moon Ice kan tuh jadi nyala tengahnya nah ini shroud nya terpasang seperti ini nah ini ada angel AC juga nih di depan dan di belakang nah ini ada soketnya yang mesti dicolokin ya kita nggak mendemokan itulah mungkin orang-orang udah pada tahu yang kita mau tekankan di sini adalah nah ini sinarnya itu seperti center bullet ke depan emang kita mau nyari belut di god pakai sinar beginian tuh sebentar bullet kita kan bukan buat mau nyari belut di got ya jadi tolong diperhatikan yang mau beli proyektor led ini sinarnya di jalan seperti ini taruh di headlamp nggak bisa terang malah membahayakan anda sendiri di jalanan malam sinarnya begini ya tuh sinarnya titik fokus bahaya ini cuma bullet tok. Kalau pakai proyektor kan bergaris. Ya. Jadi perlu diperhatikan sebelum membeli proyektor LED ini memang betul murah, tampang Proji Double Angel Eyes ada dimonnya murah meriah harga 150.000 banyak ya di lapak ya cuman dipasang hasilnya tidak akan bagus nah ini saya sampel beli saya, saya nggak beli tapi ini dari customer yang motornya udah pasang ini minta saya bongkarkan dia bilang dia kecewa eh pasang ini akhirnya konsultasi ya ganti projector led begitu jadi ini adalah projector led yang banyak ya dijual pinggir jalan di online Tokopedia buka lapak murah sekali 150.000 juga dapat jadi seperti ini di belakangnya ada hitching ada dratnya double angel eyes yang jelasnya menggunakan LED lampu utamanya juga pakai LED tidak ada jauh dekat jadi sinarnya hanya ya begitu aja udah bulat kayak center buat cari belut Nah, saya nggak menjelekkan atau gimana cocok atau tidak cocok. Kalau menurut saya, tidak cocok. Tapi, kalau eh, sebagai customer mau beli, ya silakan Cuma, saya hanya mereview sinarnya begitu tidak cocok untuk otomotif, tapi hanya untuk aksesoris atau lampu tambahan. Boleh, saya pernah pengalaman ya, touring eh, ada motor yang pakai lampu sorot tambahan ditaruh di... Engine guard ya, sama di stang, sama orang depan ditegur. Jangan dinyalakan, kenapa? Karena dia silau lihat spion, katanya disuruh matiin atau dia jalan di depan, paling depan. Tapi karena dia keberatan, nggak tahu jalan dan de takut, atau gimana, akhirnya dia pilih matiin. Karena kenapa silau di spion? Kita lihat lampunya nyorot karena nggak ada cut off-nya, jadi yang di depan terganggu pada protes. Begitu, jadi kalau pakai lampu yang tidak standar, seperti lampu-lampu tambahan yang kri yang banyak itu, itu kan sebenarnya lampu aslinya adalah untuk off-road di hutan, bukan untuk di jalan raya on road. Kenapa? Karena itu harus ada standarisasi dot. Kalau di luar negeri harus dot, Department of, of Transportation punya standar, jadi ada patternnya, ada cut-offnya, kalau di Indonesia kan perhu, dirjen perhubungannya nggak nggak gimana ya, nggak ngurusin ya lo mau beli-beli pasang-pasang silakan tapi kalau di luar negeri kan kalau yang begituan kecelakaan atau apa bikin silau itu di, dilarang jadi tolonglah untuk pasang lampu yang sesuai standar jangan kita enak orang lain yang dirugikan gitu loh kayak kita pasang knalpot racing kitanya motornya kenceng ngebut enak yang lain kan mendengar sakit kuping nah, mau pasang knalpot racing boleh tapi yang suaranya agak adem sama lampu pun gitu mau terang boleh tapi jangan gangguin orang kita aja yang enak yang orang lain terganggu gitu nah makanya pasang lampu yang ada cut offnya supaya kita enak orang lain pun tidak terganggu itu yang namanya kompatibel bisa hidup berdampingan Oke, video saya kali ini. Terima kasih.